Perusahaan listrik negara alias PLN mengklaim sistem kelistrikan di PLTS ini sudah dilakukan dengan kecerdasan buatan dan juga jaringan listrik cerdas agar nantinya energi matahari bisa dikelola dengan efisien. Listrik dari PLTS Cirata ini nantinya akan dialirkan untuk kebutuhan listrik di Madura, Jawa, dan Bali. Mampu melistriki 50 ribu rumah tangga dengan energi yang bersih. Ini adalah upaya bersama arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan kemudian dilaksanakan dengan Kementerian ESDM, PLN bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Dalam hal ini perusahaan listrik dari Uni Emirat Arab yaitu Masdar berkolaborasi dengan PLN. Kepemilikan PLN 51% dari Masdar 49%, maka ini adalah kerjasama internasional.